بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid al-muslimin kerasukan, dipanggillah Ustaz Musdar Rukyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustaz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di masjid al-muslimin? Pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qorin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati, dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan. Emang jelangkung, datang tak diuntang, balik tak dijemput, puh, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustaz dulu. Enggak, saya tak pernah manggil. Roh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu tiga. Pertama, ditempatkan di illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana.